Assalamualaikum pemirsa dan kawan-kawan semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel Rizky Brio. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba memperbaiki pompa air Shimizu. Pompa air ini tidak bisa hidup dikarenakan kerendam air dalam waktu yang lama dan sudah banyak berkarat. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan dulu banyak terima kasih kepada kalian yang sudah like dan mau menekan tombol subscribe dan loncengnya. Saya doakan semoga sehat selalu dan banyak rezekinya, amin. Baik, kita mulai saja. Sedikit bicara banyak bekerja, ini akan lebih baik. Pertama saya akan cek dulu memakai avometer. Saya tes kabel di bagian colokan listriknya. Saya coba ukur nilainya, dan nilainya masih baik, belum rusak kumparan lilitannya. Kita lepas saja tutup kipas ini. Kemungkinan di dalam ini angker dan bearingnya sudah berkarat sehingga tidak mau berputar. Ini sudah lepas tutup kipasnya dan akan saya coba menghidupkan dengan listrik. Sambung dulu dan kemudian dicolokin ke listrik. Benar tidak berputar, tapi ada suara mendengung. Saya coba putar dengan tangan, ternyata sangat kuat. Dan tidak berhasil. Kemungkinan di dalam sudah gancet. Saya lepas dulu kipasnya. Akan saya coba memakai tang. Sangat kuat, ini tidak mampu diputar juga. Akan saya lepas di bagian sini dengan melepas 4 buah baut ini. Mudah-mudahan baut ini belum berkarat, masih mudah untuk dibuka. Masih mudah, belum berkarat ini baut. Tinggal melepas ini dengan cara diketok pelan. Harus pelan saja karena ini bahannya dari plastik sehingga mudah patah. Wow, ternyata sudah berkarat. Ini sangat susah untuk dilepas. Tidak mampu dengan tang. Akan saya paksa dengan tracker. Ini cara melepas supaya tidak rusak. Memakai alat ini, tracker.
posisikan saja yang pas. Kemudian tinggal kita putar memakai kunci pas. Sudah lepas. Akan saya paksa putar lagi dengan tang. Ini sudah bisa berputar. Dan terus dicoba lagi sampai benar-benar licin. Putar lagi seperti ini sampai dengan mudah untuk diputar kembali. Ini sudah mudah diputar cukup dengan tangan. Sudah jalan normal. Sekarang pasang dulu ini kipas. Sudah cukup baik. Dan akan saya coba tes ke listrik. Sudah siap dites. Coba lihat ini kipas. Ternyata hidup, lancar, mantap. Ini sudah berputar dengan baik. Tinggal pasang ini dan sudah jadi, mantap. Baik pemirsa, video kali ini semoga bermanfaat dan kita bisa jumpa kembali di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.